Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman Sandi Kreatif di mana saja berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman Sandi Kreatif, kali ini saya ajak teman-teman untuk melihat persiapan Hari Krida Pertanian Kabupaten Ciamis yang ke-50 yang digelar di X Kewadanan Rancah, yang pada saat ini tempatnya berada di Lapang Wirabaya, Kecamatan Raja Desa. Teman-teman, terima kasih kepada yang sudah subscribe, dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Sandi Kreatif, mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lainnya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini HKP digelar sekalian menyambut Kirab Pataka dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Ciamis yang ke-380. Kirab yang akan dilaksanakan pada hari Minggunya besok akan dimulai atau sudah dimulai dari hari ini dari pendopo menuju pemarican, dan besok hari Minggu tanggal 5 Juni Kirab Pataka akan dimulai dari pemarican melewati Cisaga, Rancah, dan nanti diterima oleh Camat Raja Desa di Lapang Wirabaya, Kecamatan Raja Desa. Oke, ikuti keseruannya kali ini, dan insya Allah besok dilanjutkan lagi dengan video selanjutnya menjemput Kirab Pataka dari Kecamatan Pamirican menuju